keadaannya dipengaruhi atasanmu untuk tidak jujur, kamu harus berani bantah. Pertama, harus jujur. Kedua, berani. Ya, jujur nomor satu. Jangan lupa sholat. Itu buat pondasi hidup kamu. Ya, jujur. Apapun keadaannya dipengaruhi atasanmu untuk tidak jujur, kamu harus berani bantah. Karena kejujuran itu nomor satu. Jangan sampai melanggar hukum, karena kamu aparat yang ngerti hukum. Jangan sampai melanggar hukum, karena kamu sekarang jadi penegak hukum. Itu harus kamu pahami. Ya, apapun risikonya, jangan melanggar hukum. Ya, perintah atasan kamu ikutin. Tapi kalau perintahnya melanggar hukum, wajib kamu tolak. Itu prinsip. Ya, itu prinsip. Karena kamu dasarnya penegak hukum, bukan pelanggar hukum. Jadi kalau kamu penegak hukum, melanggar hukum, hukumanmu akan lebih berat. Hukum akhirat dan hukum dunia dan hukum akhirat. Itu prinsip. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independence, terpercaya.